Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami terdiri daripada 3 orang. Saya Puteri Aridana binti Ridwan. Saya Anisofilia binti Abdul Halim. Dan saya Nasyariati binti Abdullah. Kami dari sekolah SMK Toh Puan Dato' Patinggi Hajar Nomah Daro. Pada hari ini, kami ingin menentangkan projek inovasi yang telah kami hasilkan. Hasil projek ini akan kami bawa untuk menyertai pertandingan kolokium TS25 Daerah Darat tahun 2020. Kumpulan kami menghasilkan lampu tidur untuk dipersembahkan dalam kolokium TS25 bagi tahun 2020. Kumpulan kami memilih lampu tidur untuk inovasi kali ini kerana mencari kelainan dalam penghasilan lampu tidur. Kebanyakan lampu tidur yang cantik dan dalam pasaran berharga mahal, semakin menarik lampu, semakin mahal harganya. Kami terfikir untuk menghasilkan rekaan kami sendiri menggunakan bahan kitar semula yang mudah didapati dan kos penghasilan yang rendah. Kami menggunakan pengetahuan dan pengalaman sedia ada semasa belajar mata pelajaran RBT di tingkatan 3 di mana kami diminta untuk menghasilkan kerja RBT3. Selain itu, kami menggunakan pengetahuan dan pengalaman semasa belajar mata pelajaran RC pada tahun ini. Dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada dan dibimbing oleh guru, kami telah berjaya menghasilkan projek inovasi kami dengan kos yang murah dan bahan yang mudah didapati. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan penghasilan projek inovasi ini juga nanti akan kami gunakan dalam mata pelajaran RC agar projek RC yang kami sedang usahakan untuk dibina dapat dibina dengan mudah dan menepati tema dan yang diberi. Kami melaksanakan projek inovasi ini bagi memenuhi keperluan penyertaan kolokium TS25 tahun 2020. Projek inovasi yang kami hasilkan adalah lampu tidur. Berdasarkan pengalaman, menggunakan lampu tidur yang sedia ada di pasaran dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan untuk membantu kami menghasilkan lampu tidur dengan menggunakan idea sendiri. Projek lampu tidur kami akan digunakan sebagai contoh produk untuk rujukan penghasilan projek mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dan reka cipta kami. Pengalaman membina dan mempersembahkan projek inovasi dan dapat memberi keyakinan kepada kami untuk menghadapi cabaran menghasilkan produk RC yang lebih baik, kecenderungan inovasi, kreativiti dan ergonomi. Kami telah menghasilkan projek inovasi ini bersama-sama seramai 3 orang. Mencari penyelesaian masalah, membina dan membuat persembahan sehingga terhasilnya projek yang akan kami persembahkan semasa kolokium TS25. Objektif kami agar projek yang kami hasilkan dapat menjadi contoh untuk digunapakai semasa PDP mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dan reka cipta di sekolah. Pengalaman kami menyertai kolokium TS25 dapat menjadi pengalaman bersama yang boleh kami ceritakan kepada rakan sekolah agar nanti mereka juga boleh menghasilkan projek dan persembahan projek dengan baik. Masalah yang kami hadapi sebelum inovasi adalah untuk memilih reka bentuk yang sesuai dan mudah dengan menggunakan bahan yang senang diperoleh dan murah. Perbincangan dalam kumpulan kami membuat keputusan untuk menggunakan penutup botol minuman, lidi, mentol, kayu, papan lapis, wayar, borberi atau perahu bola dan rumah mentol. Selain itu, kami memilih contoh lampu yang sedia ada di pasaran agar mudah untuk membuat inovasi bagi menyelesaikan masalah tersebut. Kami melalui internet untuk melihat reka bentuk lampu tidur, meneliti bahan yang sedia ada pada produk dan mencari kekurangan pada produk tersebut. Dengan membuat penelitian dan pemerhatian, kami mendapati kebanyakan produk berharga mahal dan tidak mudah diperoleh di Darwa. Ini akan melambatkan proses membina projek inovasi itu nanti dan ini menjadikan masalah untuk dijadikan contoh kepada rakan di sekolah sekiranya kos penghasilan projek tinggi. Oleh itu, kami mengadakan perbincangan dan membuat keputusan untuk menggunakan bahan yang murah dan mudah didapati serta
senang dikendali di sekolah. Objektif dan kepentingan penghasilan inovasi projek lampu tidur kami ialah memberi pengalaman dan pengetahuan dalam menyertai kolokium TS25, menjadi contoh pembinaan projek bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dan reka cipta, menjadikan kami lebih yakin dalam menyertai apa sahaja pertandingan dan pameran inovasi, menjadikan kami berpengetahuan untuk melakukan projek dan folio yang menarik dan baik sebagai peserta wakil sekolah dalam kolokium TS25, menghasilkan projek hanya milik dengan kos yang lebih rendah tetapi mempunyai nilai kreatif, kreativiti, kecenderungan inovasi dan ergonomi. Kumpulan sasaran kami ialah pelajar tingkatan 1, 2, 3 mata pelajaran RBT dan pelajar tingkatan 4, 5 yang mengambil mata pelajaran RC. Penerangan inovasi. Langkah-langkah yang kami guna ialah mencari maklumat untuk menghasilkan produk diperolehi daripada perhatian produk di pasaran. Selain itu, kami juga melayari internet. Kami berbincang dengan guru pembimbing kami, perbincangan dalam kepulan. Mencari bahan. Kami mencari bahan untuk menghasilkan projek. Bahan yang kami guna ialah penutup botol yang diberi oleh guru pembimbing, lidi, papan lapis dan kayu yang bahan yang sedia ada di rumah, mentol, wayap, perumah mentol, bahan yang dibeli di kedai. Melakar reka bentuk lampu. Perbincangan untuk mendapatkan melakar reka bentuk yang sesuai dengan menggunakan pengalaman, pengetahuan mata pelajaran IT di Kecamatan Tiga semasa menjadikan folio kerja projek topik melakar idea. Ini adalah lakaran pertama yang telah kami hasilkan. Lakaran kedua dan yang ketiga. Ini adalah lakaran projek siap kami. Kos bahan yang kami gunakan ialah lidi, kuditi 2x15, penutup botol, kuantiti 72, papan lapis, kuantiti 2, kayu, kuantiti 3, pemanggang bentol, kuantiti 1, kos seunit ialah RM4, jumlah ialah RM4, wayar, kuantiti 1, kos unit RM2, jumlah RM2, dan mentol, kuantiti 1, kos unit RM6, jumlah RM6. Keseluruhannya ialah jumlah RM12. Masa menyiapkan projek. Masa yang digunakan untuk menyiapkan folio dan produk adalah 3 minggu, iaitu 21 hari. Kami telah mencari maklumat pada minggu pertama dan minggu kedua. Mencari bahan pada minggu pertama dan minggu kedua. Membina dan mencantum pada minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Kemasan dan persembahan rakaman video kami telah lakukan pada minggu ketiga dan dokumentasi pada minggu pertama, kedua dan ketiga. Kami menyiapkan dokumentasi dan projek kami di rumah cikgu pembimbing kami. Hasil projek kami, projek yang telah siap keputusan untuk menggunakan penutup botol minuman, lidi, mentol, papan lapis, wayar, galas bola atau ball bearing dan perumah mentol. Kami menggunakan penutup botol untuk dijadikan sebagai hiasan. Kami juga menggunakan kayu dan lidi. Lampu ini berfungsi untuk menjadikan ruangan lebih terang. Lampu ini juga boleh berpusing 360 darjah. Melalui peluang kemasan ini, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru pembimbing kami, juga seorang guru mata pelajaran RBT iaitu Cikgu Hasni bin Bahani kerana telah banyak memberi tunjuk ajar sehingga terhasilnya projek inovasi ini. Selain itu, penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada ahli keluarga yang banyak membantu dan dalam hal kewangan dan tenaga untuk membantu kami menyiapkan projek ini.
tidak dilupakan juga rakan-rakan yang banyak membantu dan tidak cemu memberi tunjuk ajar. Projek inovasi juga telah menjadi salah satu daripada proses mengulang kaji bagi kami, dan kami berharap pencapaian dalam mata pelajar RBT dan RC ini juga bertambah baik. Semoga projek ini akan terus dijalankan akan datang untuk memantapkan dan meningkatkan lagi pengetahuan pelajar-pelajar. Akhir kata, sekali lagi kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan projek ini. Kami juga menyusun 10 jari memohon kemaafan seandainya terdapat sebarang kesalahan yang tidak disengajakan dalam penghasilan projek ini. Sekian, terima kasih.